everyone, here's me again Anis. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau share ke kalian tentang propolis yang ada pada brand Hanasi. So, kalian mau tahu kayak gimana performanya di kulit aku? Please keep on. Propolis itu sebenarnya apa sih? Propolis itu adalah getah yang diproduce oleh lebah untuk menutupi dan memperbaiki selah-selah sarangnya. Berarti kalau kita pasang lantai itu, lantai 1 dengan lantai 2 kan ada gap gini. Nah, gap ininya, selah-selahnya ini kita harus pakein kompon. Nah, kompon itu yang disebut dengan propolis. Jadi si lebah itu bukan hanya nge-produce madu, tapi juga nge-produce kompon atau yang disebut dengan propolis. Apa sih propolis untuk kulit kita? Propolis itu gunanya sebagai antioksidan juga karena dia mengandung polifenol. Juga bisa sebagai anti radang dan antibakteri karena ada pinocembrimnya. Dan active ingredients atau bahan aktif dari propolis ini sendiri yang pertama adalah propolis extract ya. Gunanya apa sih propolis extract itu? Kayak buat healing jerawat kita, sebagai anti jerawat juga. Bahan aktif yang kedua yaitu sodium hyaluronate. Ini kayak semacam hyaluronic acid gitu, jadi dia bisa menenangkan kulit kita, membuat kulit kita lebih kenyal, bisa juga mengontrol minyak di kulit kita. Terus yang bahan aktif yang ketiga adalah saizopilian. Saizopilian ini gunanya untuk meregenerasi kulit kita, terus juga memperbaiki kerusakan kulit, terus dia juga bisa membuat kulit kita tuh kayak lebih elastis atau kenyal gitu. Dan yang terakhir ada kandungan vitamin B6-nya dan vitamin E-nya. Ini bisa juga untuk menyamarkan pori-pori kita atau merawat pori-pori kita agar tidak terlihat besar banget dan menganga gitu. Jadi itu bahan aktif dari propolis ini. Kita akan bongkar, kita unboxing dulu produknya seperti apa, dan langsung nanti setelah itu aku akan demoin gimana aku pakai si ini, enak atau enggak, aku akan kasih review ke kalian. Dibanderol dengan harga Rp65.000, packagingnya cukup okay. Dia tuh sarungnya rada kekuningan gitu warnanya, dan kita dapat juga buku petunjuknya apa fungsi dan lain-lainnya. Dilihat dari teksturnya, dia tuh cair, klaimnya dapat menyerap dengan cepat, ringan, dan cocok untuk semua jenis kulit. Yang aku rasain sih, dia beneran ngeresep enak di kulit aku, dan formulanya enak banget untuk dipakai dan gak ganggu sama sekali setelahnya, karena agak teki sedikit banget gitu. Wanginya pun kayak madu. Oke, langsung aja kita akan cobain ini bersama-sama ya. Aku ambil pipetnya kayak gini, jangan sampai kena kulit tuh di sini. Nah, seperti kalian lihat, dia tuh teksturnya cair banget ya, liquid banget, cair banget, dan seperti klaimnya dia sangat cepat meresap ke kulit. Untuk penggunaan dari serum ini, aku bisa pakai ini untuk setiap hari. Pakai setiap hari di malam hari aja. Oke. Setelah selesai semua diaplikasikan, aku merasa dia agak terlihat glow di sini. Terus juga ini belum meresap sepenuhnya ya di kulit aku, jadi kita tunggu beberapa saat supaya dia lebih agak nyatu ke kulit kita, dan nanti aku kasih lihat hasilnya gimana. Kayak ini udah menyerap di kulit aku, jadi dia meninggalkan kesan glossy atau apa berminyak gitu, kayak gini. Tapi emang kelihatannya glowing banget ya. Aku suka sama feels-nya dan hasilnya. Ini tuh meninggalkan sedikit lengket, tapi sedikit sih, nggak ganggu sama sekali. Terus aku bisa bilang bahwa pas aku pakai si serumnya di kulit aku nggak ngerasa yang gatel-gatel gitu. Terus aku nggak ngerasa panas di bagian kuping hidung aku nih, di cuping sini nggak panas sama sekali. Pokoknya okay, dan tidak ada yang mengganggu di kulit aku. Terus wanginya tuh seperti madu dan tidak strong, jadi aku masih suka. So far so good, aku suka. Nanti aku akan update lagi ke kalian kalau misalkan aku udah pakai beberapa minggu atau beberapa bulan.
Okay, thank you so much everyone for watching. See you next time. Bye.